Okey, sedara, ini dia suasana pagi kami berkelam di pulau kosong tak berpenghuni. Suasananya sahdu betul. Tambah pula nikmat sarapannya roti bakar, cecah teh tarik. Selamat pagi. Sekarang kami di Pulau Dasi. Pagi ni suasana dia malam tadi tidurnya sedap dan sekarang boom. Ini kami dapat sunrise. Tu dia. Ya Allah. Okey, jadi pagi ni saya nak ngajak saudara merasakan apa yang saya rasakan kemarin. Nah, jadi cubalah dengar dan nikmati suasananya. Oh ya, kekira bila terakhir saudara dengar suasana macam gini? Nah, nikmat betul kan suasananya sedara, ditambah pula dapat nengok sunrise macam gini. Ya Allah, hai. Nikmat mana lagi yang ingin kamu dustakan? Ya Allah, terima kasih banyak. Jadi kalau tadi tu view-nya dari bawah, ini kita ambil pula view-nya dari atas sedara. Tu dia kita dapat sunrise-nya. Ya Allah, memang tak rugi bangun pagi. Kita dapat dengar suasana laut, kicau burung, suara jangkrik, deburan ombak, sedap. Masya Allah, nikmat betul rasanya. Oh ya, kami ni campingnya di Pulau Kosong betul sedara, di Pulau Dasi, Kabupaten Lingga. Okey, kami lanjut. Pagi ni kita nak lanjut buat sarapan dulu. Itu Bang Didi lah masak mi. Kalau saya pagi ni cuma nak masak teh tarik je sedara. Wah, itu dia Bang Didi. Pagi ni kami nak lanjut keliling pulau belakang. Tapi sebelum keliling, kami apa masak-masak dulu. Bang Didi buat sarapan. Ni ada buat air. Biar lebih bertenaga sikit kelak. Okey, teh tarik dia dah siap. Sekarang lawan dia ni. Roti bakar. Teh tarik, cecah. Roti bakar. Roti bakar, bang. Bing. Makan, Bing. Cecah gitu dia. Tanpa basa-basi. Ni basa-basi dulu ni. Itu langsung kinti dia bagi dia. Sarapan, makan berat, makan siang, gabung. Gabung jadi satu. Salah satu cara ternikmat makan roti bakar ialah pergi camping, makan di tempat camping macam gini. Payah. Dan mie ternikmat. Tak ada yang bisa menolak mie ternikmat. Inilah the moment. Okey, lanjut lagi. Habis kami sarapan tadi, kami siap-siap pula nak keliling pulau ni sedara. Dan pulau ni memang betul-betul lawa. Jadi pantau terus kami di video selanjutnya. Kami ada di Pulau Dasi.